Selain di kawasan Ancol, pesta kembang api di malam pergantian tahun juga digelar di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah, TMII di Jakarta Timur. Sejak pagi tadi, ribuan warga bahkan sudah memadati TMII untuk berwisata bersama keluarga dan teman-teman. Wisatawan mengunjungi sejumlah anjungan dan wahana atau hanya duduk di sejumlah spot bersantai untuk menikmati suasana. Untuk merayakan tahun baru 2024, pengelola TMII menggelar pesta 12 jam sukaria. Pengunjung bisa merayakan tahun baru mulai pukul 13 minggu siang hingga pukul 1 dini hari nanti. Dalam 12 jam tersebut, sejumlah acara akan digelar, salah satunya Dancing Fountain atau Korea Air dengan iringan lagu. Atraksi ini digelar di depan anjungan Yogyakarta dan makin menarik dinikmati di malam hari. Juga ada gelaran musik daerah hingga dangdut dan pertunjukan wayang kulit di anjungan Jawa Tengah. Anda yang tidak sempat membawa bekal, jangan khawatir, karena ada festival kuliner yang menyajikan beragam menu Nusantara. Sementara itu, puncaknya, pertunjukan kembang api akan digelar pukul 24 saat detik-detik pergantian tahun. Khusus untuk hari ini, harga tiket Rp50.000 per orang. Tim Liputan iNews melaporkan.